Inilah kisah pelarian napi secara massal dari penjara yang menghebohkan media pada 1982. Terjadi di penjara Nusa Kambangan saat hanya dijaga oleh 4 sipir. Seorang napi tiba-tiba menyerang sipir setengah baya yang langsung diikuti oleh penyerangan ke ruang penyimpanan senjata. Setelah para napi menguasai ruang penyimpanan senjata, mereka pun lari membuka gerbang untuk kabur menuju hutan. Mencari bibir pantai untuk mendapat kebebasan. Namun, ada banyak hal yang harus dilawan para napi di hutan. Selain dikejar oleh ratusan penjaga yang mengelilingi hutan dan pantai, mereka juga terancam oleh kegelapan hutan dan binatang buas. Setelah beberapa hari, upaya pelarian 34 napi pun kandas. Ada yang mati diterjang timah panas petugas, ada yang menyerah, ada juga yang tewas diterkam binatang buas.